Sabtu 16 November 2024, Prodi Ilmu Komunikasi menyelenggarakan program sertifikasi BNSP berkolaborasi bersama dengan Lembaga Sertifikasi Profesional Komunikasi dan Siaran Indonesia. Berlokasi di Kampus 2 UPN Veteran Yogyakarta, program ini diikuti oleh 80 mahasiswa yang terdiri dari jurusan Ilmu Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Program sertifikasi uji kompetensi untuk mahasiswa pada dasarnya kami selenggarakan untuk memberikan bekal keterampilan yang legal formal bagi mahasiswa, khususnya untuk menunjukkan kepada dunia luar ya, setelah mereka lulus, terkait dengan kompetensi yang mereka miliki. Karena kalau hanya dengan ijazah, nampaknya sertifikat kompetensi ini masih perlu untuk sebagai pendamping supaya apa yang menjadi kompetensi spesifik dari mahasiswa lulusan jurusan ilmu komunikasi itu bisa diakui oleh dunia kerja, dan ini juga akan menjadi kompetensi yang melekat ya pada diri mahasiswa, dan diharapkan mahasiswa juga akan bisa mempertanggungjawabkan sertifikasi yang diterima, sehingga akan menjaga kompetensi ini dengan sebaik-baiknya dan akan meningkatkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan ilmu yang sudah dipelajari di jurusan ilmu komunikasi. Program sertifikasi yang diajukan mencakup 4 bidang komunikasi, yaitu reporter TV, editor, PR officer, dan kameramen. Menurutku ya ini sangat bermanfaat karena ini sebagai bekal ya, ketika kan ini kan saya pribadi kan udah semester 7 ya, nah habis ini kan juga lulus terus cari kerja, nah karena ijazah aja kan tidak cukup gitu, jadi sangat luar biasa. Ya, retweet, sama, setuju. Ini senang banget dapat kesempatan sertifikasi gratis ya, apalagi ketemu teman-teman juga, karena ijazah aja nggak cukup. Grogi ya kok sebelahnya Mbak Fer. Saya Nendra bersama kru yang bertugas melaporkan untuk UPN TV Jogja.